masuk. Entah ya apa. Bekerjaan dengan waktu. Ber, lain kali dengar cakap aku. Lah, kalau kata aku tidak. Tidak. Akhirnya tingko. Makanya hati. Kalau aku bilang itu, jangan lain. Dia sesuatu. Tapi teng. Orang itu harus tidak tahu. Ya. Kita buka dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala ali rasulillah ajmain. Amma ba'du. Nah, ganti-ganti dimanapun berada. Mau balik pula kita tentunya dalam acara kesayangan kita. Iya, oke. Pasti ganti-ganti lah tahu gue dah. Acara yang favorit Papa Natas selalu apa namanya memberikan inspirasi dan mendapatkan award. Wah, baik itu di alam nyato maupun alam gaib. Baik presentannya gagah dan cantik. Gagah juga. Aku lagi yang tidak ikut dia acara. Go Hendra, Go Eri, Bayu, Rani Sora. Wah, jadi sebelum saya nak KBKB akan ditantang pada malam hari ko. Seperti biasa saya nak nyape dulu salam untuk kanti-kanti. Khusus saya untuk kanti-kanti saya yang berada di Provinsi Jambi tercinta. Yaitu di Kota Jambi dan sekitarnya. Muara Jambi sekitarnya. Ah, sudah tu Batang Hari sekitarnya. Jadi dua orang tunjukkan orang yang jelasnya. Tungkal apa bu? Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kita ni pokoknya yang nonton kita pada malam hari ko, khususnya di olahraga bahan yang lagi sedang nonton. Ayo nanti. Yang lagi sedang jago duren. Ya Allah duren. Pakai nak mana duren. Oh kita. Dan itu untuk yang nanti kita yang dikumpai lagi nyapa duren juga. Jangan lupa pakai helm untuk selamat. Dan juga untuk ganti-ganti sayur ya. Penggemar setia kita Pate. Siapa tu? Ainun Decoration. Ainun juga. Dan juga penonton setia kita yang ada di Bajubang. Nah, dan juga untuk supir-supir lagi sedang tekape kebanyakan makan durian. Dan juga kalau kalian yang nonton kita, Assalamualaikum. Apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Diberikan umur, kayak itu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah rezeki. Yang belum kawin, cepatlah kawin. Nah, yang sudah kawin, jangan kawin lagi. Iya. Dan juga untuk kanti-kanti saya bini itu yang lagi sedang duduk bersilo belehan depan TV. Jangan lupa lagi waktu mentang kelamu ke pinding. Karena sebelah siku adalah pahe. Pak, ini kan tinggi mana pun batu. Ya, cekat deh. Pati. Tentunya aku terima yang pahe yang kamu ya. Pati. Ada Elcing. Apa tuh? Sebatu batu itu? Elcing itu terang, bu? Bu Cing. Bangun dong! Kau kamu rasa batu kamu. Nah, ganti. Pagi lu, Pati. Pati itu hari apa, Pati? Hari kalau tidak salah, malam Jumat. Malam Jumat? Iya. Malam Sabtu. Iya. Hari besok pagi hari Sabtu. Iya. Hari spesial, Pati. Apa di rumah, kau ada ketik tangan. Iya. Itu aku ngelir. Iya. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, ngapulah pula kalau masalah ketanggal kau tadi? Hari ini hari spesial, Pati. Apa itu spesial? Hari Ibu, Pati. Hari Ibu? Pancur masih punya Ibu, kan? Ya, untuk tentu kita ucapkan dulu kepada emak-emak kita yang ada di rumah. Selamat hari emak sedunia. Kita sebagai anak iko, harus berbakti dengan emak. Itu kenyok malam konyo. Kenyok malam konyo kita bagi emak kita hadiah. Seharusnya kita ngasih emak kita tuh seterus-terus. Jangan setahun sekali pas anak hari mak baru. Pate, jangan cuma mengucapkan di Facebook. Mak di Facebook. Di Instagram. Ketemu mak dah takut. Yang jelas kita doakan semoga mak kita sehat selalu. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Badannya sehat, jauhkan dari penyakit, umurnya panjang dan selalu anu senang hati. Nah, Pate, kita pun jangan nyusahi orang tua juga. Pate, berhubung hari ini hari spesial ibu kita, Pate. Gober ada bintang tamu yang spesial. Ikut cerita ibu juga, Pak. Iya, ini ceritanya dengan kata produser saya, produser acara komentar. Siapa? Karena spesial pada malam hari Iko adalah malam hari ibu apa malam
hari ibu sedunia. Maka dari apa namanya kru komentar ya, mengundang khusus untuk ibu-ibu yang di rumah. Ini adalah seorang artis papan atas di dunia nyata maupun di alam gaib. Ya, ini sengaja kita undang dari Jakarta yang nyanyi lagu ini. Sayang kue olah rumuh. Ah, itu Haji Romai lah. Itulah dia Haji Romai-Romai yang kita akan panggil pada malam ini. Ada yang mau ngadiran ibu. Nah, ini spesial. Kaget dia nak menceritakan siapa namu dia tuh. Namanya rahasia Pak. Oh, nama pokoknya artis. Artis ibu-ibu. Mungkin calon ibu-ibu. Ya, calon ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah pasti tahu yang nyanyi lagu sayang. Nah, tapi Pak tapi Pak Teh, kalau ibu-ibu lagi hamil, ya ketemu sama wah langsung mau foto. Jangan itu ngucapkan nanya nih sama bayi. Jangan. Iku memang artisnya. Oh, iya, Pak Teh. Mama udah buat tiket pesawat. Ya bukan itu. Yo, yang itu asli. Oh, asli. Ya, untuk ganti-ganti ya mungkin terkejut ya dak ngapo lah dak do datang dio di malam tahun baru ya dak. Oh. Nah, malam datang pun ya. Tapi dak apa-apa. Iku salah satu spesial yang kita undang. Spesial, kita. Ya? Iya ya. Pia Palen. Iya. Yeah! Dan seperti apakah Pia Palen ini dia. Kita langsung sambut. Kita panggilnya. Panggilkan. Artis kita dari Jakarta. Pia Palen. Ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Wis tak copong laleke jenengmu soko atiku sak tenan nerak. Kaki dulu bu. Ibu mencari pesian ibu yang hilang kan ya. Ibu mencari pesian. Ayo kok. Saya Uko Winda nunggu sampai jiwa. Pia Palen. Nah, kok Pia Palen? Nggak ada Pia Palen, lanjut Palennya dia. Ibu, saya nomor urut berapa? Kok bingga lo sampai jiwa? Itu aku nanya, kalau kau nak nyari si yang gawe ini, laku dia. Yo, kok sampai lahir di kandang? Yo, kau ngapa ke siko? Kami kok spesial, kok ada ibu kau muncul di siko. Oh, ibu. Penting lo. Oh, calon ibu-ibu. Ibu. Kaki bala kita panggil Pia Palen setelah yang seko-eko. Jangan mana-mana tetap di kore. Kore ini tradisional. Pun berada, kita balik lagi di komentar. Jadi Melayu tradisional. Kalau ada dia jadi rame. Yo. Pada malam hari iko saya kedatangan bintang tamu yang sengaja kita undang iko dia. Bella Sapira. Oh, Bella Sapira nama anak waktu keras pakai. Bella Sapira pakai kawan kita. Kokoh. Bella Sapira itu nama anak waktu keras. Kalau ini monyong-monyong kita ngomong-ngomong deh. Oh, ngomong-ngomong. Pada malam hari iko adalah malam hari ibu spesial kita undang. Supaya lancip. Nama nih? Fans lopernya support lancip. Supaya lancip lopers, budak rasa lopers. Semua aja yang ada di mana pun di kumpe, mandi dagu duren. Hati-hati kena makan tupe. Malam ini kita akan mengupas tentang supik lancip. Siap. Siapakah supik lancip iko? Nah, kan banyak kanti-kanti di rumah. Iya. Ada juga yang kanti sayo bertanya, siapa budak Ede? Kini kau ada budak Ede yang gigi lebau. Kalau bengin? Bengin polo. Iya, langsung we kita cerita-cerita dengan supik lancip. Cip. Iya, Teh. Oh, kalau supik lancip patilah ngasih pertanyaan. Dah kita berdua. Ya dah, yuk. Assalamualaikum. Yo, waalaikum. Assalamualaikum. Kenal nyantai pakai putih-putih, pernah dikubur. serius Pak. Yo. Tentang kau edisi kita edisi spesial. Yo. Episode spesial. Dan betul. Kau apa pakai putih-putih mencengkok nak nyamoi dengan apa nak berbatas sama pakai kamu tu? Apa yang ada pemak jen dari dia tadi orang? Pas waktunya azan. Yo, azan. Yo. Nah, lancip. Kau ganti-ganti, kau pengen nak bertanya seputaran lancip. Lancip, kau namo asli siapa? Oh. Silakan. Mana makan lo tahu?
berarti. Nyo lain, nyo lain. Itu beda episode. Oh, nama saya spesial malah. Asli lah, Teh. Iya, asli. Asli. Nama asli saya kok Anita Sari, Pak Teh. Oh, Anita Sari. Pak Teh. Pak Teh. Sari apa, Pak Teh? Iya. Sari Manisa. Kata kamu makin lama makin terjepit. Ah, yang apa namanya? Tetanus, tetanus, tikus, apa ya Allah? Itu nama sama. Oh, iya. Lahir tahun berapa, Sopi? Hah? Lahir tahun berapa? Jangan Sopi, Anita. Talen lahir di mana? Ya, ya, kapan? Kuburnya di mana? Ya, asli. Oh, belum. Di mana waktu itu? Enggak, maksudnya dari tadi dia nyebut kematian. Woi, tenang aja Kang. Tenang nih. Iya. Iya, silakan. Heeh. Saya kok lahir di dusun di. Dusun, dusunnya di mana? Di Dana Kedap teh. RT 04 Ketua RT Paling. Ibu RT-nya itu keras. Anak Anita enggak tahu lah teh. Oh, kau lahir di Kedap itu tahun berapa? Tahun sebelum merdeka saya lahir teh. Sudah merdeka. Ingat Jepang mesti nyucuk pakai bolu. Pakai bolu. Itu kalau saya bunyi balik bolu. Batil lah tua. Jadi sampai Anita lahir tahun 1945. Jumlah kok. Itulah merdeka Indonesia. Datuk aku beda segitu. Penyanyi. Iya. Jadi hari ini kita memperingati hari nyanyi sedunia. Iya, hari lima. Hari ini spesial pada malam Eko. Sengaja nih kami undang kau tuh jauh-jauh. Kau nih nengok kami undang kau pakai apa tadi? Pakai apa deh? Hah? Pakai apa? Pakai kupon. Pakai kupon. Atau kau tinggal santai. Nah, Lancip Iko asli putra daerah Muaro Jambi. Putri daerah. Ah, putri daerah Muaro Jambi. Iya. Kata saya ayah hati jantan. Iya. Nah, kalau tadi Supi menceritakan kalau dia kok asli Danau Kedap. Iya. Iya. Lahirnya 1945. Iya, 45. Jadi Muhammad. Berapa sebenarnya? Dia ya, enak ada kau dapat menantu. Dapat mertua. 2000 pakai telok teh. 2000 pakai telok pada tahun 2000. Tahun 2000. Iya, Pak, kalau tahun 2000 tuh kira-kira aku lah sudah SMA. SMA berarti ya? Aku tuanya lah waktu dia. Berarti berarti. Kalau kita tanya emak kau siapa namanya? Emak saya Rohana, Mak yang lagi nonton TV saya semun anu. Tapi nampak dah teh. Bunga. TV saya semun anu mak. Antena kemarin ke 40 cantik tadi semun sama teh. Bapak kau siapa namanya? Bapak Budiman. Kata kau Agus. Panggilan nama sama kayak Agus. Abah Budiman. Bapak dengan anak sama nama Weko. Nama aslinya siapa Bapak? Budiman. Itu rakananya ke anak Budiman. Iya, jadi akhirnya kuliah produser ketawa. Tadi tegang mukanya. Iya, waktu dia kok main nama Rohana. Lancip. Hari ko edisi bintang tamu di Putih. Untung turun di tango. Untung turun dia lari ke gue. Sekarang ko Supi kau berapa beradik? Supi berapa beradik? Saya berdua beradik, Pak Teh. Yang pertama? Yang pertama saya. Oh, yang ketiga? Dua beradik, Pak Teh. Ketiga lah, apa pula? Oh. Emang tahu lagi punya adik baru? Ya Allah, jangan lama aku dua anak cukup, Mak. Dua anak cukup. Cukup apa ya, kok jadi? Iya. Hah. Kalau kita nak tanya-tanya tadi dengan Lancip, ya. Maknya Anita, siapa? Yo Anita. Nah kalau kronologi lahir, katanya ada kembarannya. Ada kembaran saya. Rupanya kembaran Anita Iko atau ya, yang kita kenal dengan Supi Lancip itu kembarannya adalah Prilly Ratu Konsina. Kembar siapa? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa. Itu siapa yang tua? Yang tua saya, Pak Teh. Oh, jadi itu adik. Itu adik, Pak Teh. Nah, kembar siam. Kau pasti bertanya-tanya. Yo. Dia kembar siam. Kembar siam. Soleh kamu anak. Aduh, kalau kembar siam. Aduh. Kalau saya ada pilih ada di belakang. Kembar siam. Kalau kembar siam. Sekarang kau tanya. Itu kronologinya bisa terpisah tuh macam mana? Awal dari lahir, awal dari lahir. Awal dari mak kau hamil itu kira-kira berapa bulan? Kalau orang gak malah? Kalau orang nomor 9 bulan 2 hari. Mak saya 13 bulan 2 hari. Yang kerbau. Diskon.
malam itu yo. Ah betah. Akhirnya malam. Dateng, makan yang hitam dulu, Teh. Oh, ngidam. Ngidam dulu, Teh. Oh, lah besar dulu bau ngidam. Bau ngidam. Setahu aku orang yang kecil ngidam. Iya, umur 9 bulan ngidam. Dateng dulu bau ngidam, Teh. Dateng dulu baru ngidam. Iya. Lah besar anak-anak. Ngidamnya apa? Ngidamnya kalau pas bagian dia itu, Teh, enak. Nanti ngidamnya kue brownie. Oh, itu pasan bagian si Plili. Kue brownie. Kalau kau pasti enak juga. Enak. Apa itu? Pais tanggang. Aduh, pais tanggang. Samo godo pisang. Dua tete ngidam mak hayo. Iya iya. Oh, tengok iya. Muka kurang lebih bucu pisang teh. Sama dengan bucu koreng. Iya. Pisang sol teh. Nah, sudah tuh tahu kronologi kelahiran yang lahir yang mencoba. Iya, pas lahir tuh mak saya kok sebenarnya. Itu malam siang. Malam teh malam. 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 Malam apa? Malam Jumat Kliwon. Wah, sangat wah. Malam Jumat Kliwon. Iya. Kalau eloan. Wah, kita cerita. Papa sih ini papa. Oh, dia ternyata supaya lancar bersama suami. Suami. Kita panggil sosok seorang suami. Iya. Tapi ini cerita sopir dulu. Iya. Ah, sudah tuh malam Jumat, malam Jumat. Kamu eh. Malam Jumat ya. Dan enggak sebenarnya itu mak saya kok nak ke bidan. Nak ke bidan. Nama bidannya siapa? Nama bidannya Nyai Darasim. Sebenarnya mak enak ke bidan. Bidan, bidan tuh lagi ada pasien lain. Yo. Jadi mendok kalau tahan lagi, pergilah ke dukun. Dukun urut. Eh, enggak pernah dukun. Dukun urut. Dukun urut ada pasien juga. Oh. Dan dukun anak ada pasien juga. Dukun urut lah yang nganggu. Ada ketik. Ada ketik. Dukun urut lama udah di. Diurut. Ah. Yo, pas bagian adik kami dari keluhan. Nah, kau dulu, kau dulu. Dulu. Mana dulu ketuban dengan kau? Samu sempat pecah di buku. Kamu kok malam konyok ngupas kamu kok enggak tahu enggak ini edisi spesial ya. Spesial dan, mau tabak kali spesial teminum teminum teh minum teh itu waktu dukun beranak itu macam mana dukun kan? Pijat ayo pijun pijat ditarik dia butuh beranak eh yo teh aku tahu tuh dia kan dia keluar salah tahu aku cuma dia kenal ah dia nyala closing iya, lah sudah tuh yang ditarik muncung. Yang ditarik muncung teh, lampu mati pada saat itu. Awak narik kepala, awak narik muncung. Iya 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 iya. Terus 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 ya. Oh iya beri. Nah ganti-ganti kaki kita akan sambung lagi dengan supir lanjut tetap di komentar. Komedi Melayu tradisional. Tangisan nakal dari bibirku
menjadi deritamu. Tangan halus dan suci, tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup kau berikan. Kata mereka, diriku selalu dimanja. Kata mereka, diriku selalu ditimbang. Oh, kan selalu ada di dalam hidupku. Kau bernyanyi semenjak kapan kau bisa bernyanyi? Semenjak saya ikut budak rasa tu late, bisa bernyanyi. Tadi saya pales Pate. Iyo. Musik kemana awak kemana Pate? Kini kau agak lumayan teh. Musik ngejar awak teh. Nah ganti-ganti masih kita koreksi, masih kita koreksi. Masih Pate, kasihan suami saya. Suaminya mau masuk? Malah sayang sini sebentar, aku mau perkenalkan, ayo. Iya. Pak Teh, ini suami saya, Pak. Oh, ini. Iya, selamat malam. Ya, pakai mic saya, ya Allah. Nanyo yo, kiro-kiro sadar kan? Pak Teh. Sebenarnya saya enggak kenal kan ya, Pak Teh. Jadi langsung jadi kenal. Enggak, tadi tuh dia ini ngambil duit di bawah meja. Pak Teh. Siapa maling, Pak Teh? Rencana saya bawa ke polsek, Pak Teh. Oh, polsek Klana. Iya, Pak Teh. Tapi kagak dulu. Ini setelah lab ini boleh lah. Iya boleh. Nah, ini kira-kira waktu bisa kenal dengan supir lancip, coba no apa apa tidur tak bisa nyenyak, apa tak mesti waras kan? Pikir kan sudah. Rasa kesurupan, Pak Teh. Oh, rasa kesurupan. Pak Teh, pingsan mak bang Enra, Pak Teh. Pak Teh, kamu yang menantu macam pengupo. Iya. Oh, ngapa milih lancipnya? Iya, ngapa tak yang lain? Ngapa yang lain? Kan banyak yang lain. Ayo, Bang. Apa kaya, Bang? Cantik nian, Pak Teh. Cantik nian. Kamu, gak kamu. Ini udah gak ada, Kak. Kaki dulu, ya, kita tanya dulu sadar apa tidak. Iya, ini berapa nih? 4, Pak Teh. Wajar. Pakai mic. Tunjuk, gue bilang. Ini terlalu berat, terlalu dek. Ini berapa? 4, Pak Teh. Ayo. Pak Teh, halo, ini bukan suami. Pasien saya, deh. Pasien, Pak Teh. Pasien. Lah jadilah, Pak Teh. Ayo begini. Makasih, Pak Teh. Assalamualaikum. Iya. Nah, ini monyong-monyong ganti-ganti. Ternyata supik lancip bersama dengan kembar. Saya bawa kembaran di sini, Pak Teh. Enggak saya dewek, Pak Teh. Kembarannya selalu mendampingi lancip saat siaran di JEK TV. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Kembaran lancip. Aulia, Pak Teh. Kalau saya kan Anita, dia Aulia. Oh, iya. Ini dia Aulia. Iya. Kalau kau kena. Pate, kalau saya pagi nak lari. Ah, kau kok. Sano dikit dek, kau kok. Ha, ada kau ke GT aman nih. Kau kok. Kau ngapung ikut. Kau kan kembaran ya. Kau ngapung ikut. Ayo suruh tu nak di rumah masuk kedangan tapi kau ngikut ke siko biu kata leh adik aku teh. Yo ibaratnya kau bawang putih, kau bawang merah. Kau kejahatan. Betul. Kalau kakak adik tu hitam putih. Iya. Kau tak cicak teh.
hitam putih. Kita mau tanya-tanya dah. Ngapa ada perbedaan antara dua batik? Eh, kita juga batik. Iya, kita kan ada kembar. Kalau orang tuh kembar, batik kok yang diceritakan tadi. Iya, batik yang diceritakan. Batik ke masa adik saya mah kan. Iya, kau kok boleh boleh kenali dengan adik kau. So, pakai ayam hitam dulu. Nak bertanya apa dia? Yo, masih seputaran tentang apa tadi? Kemang tadi lahir kemang deh. Kalau tadi kalau si Selancip lahirnya itu malam lampu mati. Yo. Nah, malam lampu mati. Tarik orang. Malam lampu mati. Jadi bidan itu salah tarik. Salah tarik, kena bidan dukun urut. Yo, salah tarik. Salah tarik. Sekali kau keluar langsung di azan nih. Langsung dah ada azan dah teh. Ashadu Allah. Ayo. Tuh coba mati. Yo, setelah kau lahir baru datang bidan yang asli. Baru datang bidan asli, Bate. Oh, mak kau sakit lagi. Sakit lagi. Sakit nak melahirkan. Baru datang bidan. Baru datang bidan asli ya, Bate. Lampu edo. Lampu edo pula tuh TPLN tuh. Ya Allah. Lampu edo. Yo, jangan salah ke BLN. Kalau lahir kau mati lampu. Iya. Pakai lampu togo. Togo, Bate. Lampu yang kalau kena hidung sawah kan. Jadi pas lagi lihat adik lahir, lampu hidup. Ketuban dulu apa? Sama cerita. Yo, beda, ketuban dulu baru dia teh. Jadi tak hina kali pahit teh. Yo, ketuban kan agak pahit dikit atau yo. Kalau saya sempat. Dak waktu. Kecut teh. Kecut, kamu kecut. Dak waktu lahir supi lancip. Kalau kata Imbang Hendra tuh ada berakhir kata dia teh. Waktu lahir supi lancip itu mak ngedan apa tidak? Hah? Mak ngedan. Tidak teh. Hah? Tidak, biasa weh teh, mak biasa weh. Biasa weh. Kalau kau? Ngedan deh. Oh, ngedan. Mangkonya bulat. Iya. Betul kayak itu ya. Dia lancip aku bulat. Iya. Dia lancip aku bulat. Iya. Kami ini orang Jawa, nggih? Nggih, orang Jawa. Sayang opo kue krungu tangis hatiku mengharap engkau kembali. Sayang nganti memutih rambutku ra bakal runtul hatiku. Nah, ganti-ganti kita kaki akan bertanya-tanya dengan kembaran supaya lancip. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di komentar. Komedi Melayu Tradisional. Kaulah ibuku.
kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatan. Manapun berada, balik lagi kita di komentar komedi Melayu tradisional. Nah, ini segmen terakhir, Pit. Kenalilah adik kau. Iya, Pate, segmen terakhir yang Pate saya nak kenali adik saya yang paling cantik, sebontet-bontet, adik Ayu tu bote-bote juga. Ni borok-borok. Ya, ada sana. Kenali lah siapa nama? Ya, kenali namanya siapa? Ya. Ya kelel. Ya. Ke rumah awas kau. Awas pada rumah kau. Habis periuk bolong kalau. Iya. Ya, silakan. Kadang-kadang Aulia, kadang yeah. Lia, kadang yeah. Jessica ya kan. Yo. Jessica dari mana, Pak Teh? Jessica Mila. Jessica Mila. Mirip kan? Enggak nganten lah. Saya sudah nganten. Lah yo. Lah. Oh. Pak Teh sampai nak salam-salam mana lah, Pak Teh? Boleh, boleh, boleh. Sampai nak salam-salam buat nyo anak Saka Kencana. Buat anak Saka Kencana Kota Jambi, buat anak Saka Kencana Batang Hari. Buatnya Bang Ame, buatnya Vic Air, Bogenville Ceria, buatnya Bang Rendra, buatnya Mak Bang Rendra yang lagi nugas, buat adik Bang Rendra, buat semuanya. Buatnya Vic Air, Bagan Petek, Fans Lovers, Sopi Lancip Lovers, Budak Lasak Lovers, Pak TBB Lovers, Bang Gober Lovers, dan semuanya. Bu Serin, Ibu Yuliana yang lagi jalan-jalan, Bapak Wali. Terus untuknya anak-anak Batang Hari, apa kabar semua? Semoga sehat. Anak Batang Hari lagi nonton, Pak Teh. Oh iya. Salam kencana Batang Hari, Pak Teh. Ya, sudah. Sudah. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, karena Supi Iko sudah lama mendampingi kita. Ya, Pak Teh. Sudah apa namanya? Sedih saya itu. Sudah memberikan kita semangat. Duduk sih, duduk sih pulang. Saya nak balik kalau sedih. Karena kan saya nak baik dengan dia supaya jadi adik ipar. Tentunya adik ipar tu. Kita kok ada hadiah spesial. Kami ada mempersembahkan hadiah spesial untuk Supi Lancip. Tidak usah lah, Pak. Tidak usah. Dan juga dari Kru Jack TV ada hadiah spesial untuk Lancip. Tidak usah lah, Pak. Karena Lancip mendapatkan predikat presenter terfavorit di acara bongkong. Iya, silakan Pak Teh. Iya. Pak Teh usah segan-segan. Pak Teh enggak enak kan ya, Pak Teh. Tegak beda tegak. Woi, kau jangan lari. Enggak enak, Pak Teh nerimo itu enak kan Pak Teh. Enggak enak buang. Iya. Ah, Iko Lancip dulu sih Iko. Lancip dulu deh. Ya. Aku lama di Jack TV. Hadiah ya, sini usah. Tak gue elok kok. Tadi kok kami tengah dulu usah pindah. Toai. Apa nama sawangan lu? Enggak, kami tadi kami tes kena nyari sini. Sebentar yang murah. Bukan gitu. Kalau sawangi hari ibu tahun kemarin. Iya, tahun ibu. Kita jadi aku dapat bekas. Bukan. Nyotan kemarin kan belum jadi ibu-ibu. Ikos. Ah, tolong diterima. Jadi saya itu kami kau beli, ya tak? Iya, iya. Kami nak nyari yang kau murah. Jadi benar tu lah rusak kalau kami tes. Yang kau lah yang itu. Iya, sekali bedo, Beko. Iya, tolong diterima. Dan terlati. Terharu lah, terharu. Terima kasih. Saya nak nyampei salam-salam. Terima kasih. Iya. Belum pernah dapat Iko ya. Iya. Sedih saya itu ya.
Ya kok komik lah kok. Tiup itu. Tiup kelilingan. Ya Gober juga ada ingin memberikan bingkisan ke Pendit. Bentar saya ambil dulu Pak ya. Silakan ambil. Ayo lah bae nian Titi kok. The best dari. Ya kembarannya dapat juga. Oh iya. Ah kembaran. Kalau Iko ini empat ya. Untuk kembarannya. Untuk kembarannya. Itu adiknya. Iya. Saya lebih elok lagi. Iya jelas. Baco ada kawan penduka cinta. Iya. Ya tolong diterima ya kembaran. Iya. Selamat hari ibu. Jangan lama-lama, Pak Tim. Ya, Pak Tim. Untuk sekarang, Cik. Wah, aku besar aja untuk kau, Iyo. Saya tak nyangkau, Pak Tim. Saya tak nyangkau. Mana hadiah untuk dia? Tak nyangkau, saya ini. Iko, mohon diterima. Mohon diterima. Gantungan baju belim pula, Pak Tim. Lim-lim setan pula kamu, weh. Kada guna, kada rumah. Kalau kau nak ngantung, langsung. Dia elok kembang, Pak Tim. Awak sih diusah, gantungan. Macam saya, kena dok. Aduh si malah dari lahir dalam perut. Pate, aduh si kalau dari lahir dalam perut tahino sampai kini kau tahino pate. Ada lagi lagi. Iya ini tolong diterima. Untuk make up. Ya ini untuk make up. Ini menghapus untuk menghapus masa depan aku sama dia. Bukan. Iko untuk make up. Kalau berlebih. Make up dah orang blush on pink kau hitam blush aku. Kenyok lolo aku teh kelajago kamu berarti yang menang taman aku kok taman nak taman sekolah kamu lagi UN tidak sesuai dengan tampangnya masing-masing tahu yang senang dulu kok kembang dapat mutik kembang tai ayam tuh udah ha udah ha nah jendan Start me. Yeah, just start me. Adik masuk ke kedap. Oh, jadi sehari-hari ngomong di rumah pakai itu. Yes. Masuk kedap asli. Coba bahasa kedap aslinya dengan si Selancip. Dengan kakak dengan. What do you feel right now? Now. Yes. Yeah, apa kue kerungu atau burung lah. Dia aku jawab, "No smoking, I love you." No smoking. Dilarang merokok ala piungan tuh. Dilarang merokok ala piungan. Berarti dia pade bahasa Inggris. Kalau pade boleh belajar. Boleh. Kalau bahasa Inggrisnya mobil apa? Car. 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 Kalau bahasa Inggrisnya apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya lah kami balik lah kok. Apa namanya tuh? Lamo kembali kok. Kalau mobil tadi car. Yes. Kalau bahasa Inggrisnya dilarang merokok? No smoking. Oh. Kalau aku cinta padamu? I don't love you. I don't love you. I don't love you. Nanti abang di rumah marah ya. Nanti abang di rumah marah. Abang di rumah. Mimi. Kau kok. Lah dikasih hadiah. Tidur kalau aku dapat kelambu. Ada kuduren mati. Iya. Nah, kalau kita cerita lagi dengan Lancip, yo macam mana ceritonya bisa jadi terkenal macam Iko? Kau serius ya? Yo, serius. Kau yang keleluan. Yo. Itu semua karena aku. Iya, ini semua karena aku. Kau itu pilot tau ini semua karena aku. Tapi kayak gini Pak Teo. Iya, cerita. Jadi tuh awal aku lagi main di. Iya. Terus. Awal aku lagi main di Jaman, main di tim. Di kubangan. Iya. Di kubangan. Kau diam. Lagi ngudak mau udu. Lagi ngudak mau udu, Pak Te. Datanglah. Ada namanya Christian Sugiono. Oh. Jadi dia manggil awak, Te. Oh, Jenam kata dia. Dia manggil Jenam. Oh, iya. Ah, sini dengar. Iya, akhirnya sampai juga lah kita di ujung acara. Loh, iya, nah ganti-ganti dimanapun mau ada, tak terasa kita satu jam menemani ganti-ganti. Terus, tentunya hari ini bersama rekan saya Supik Lancip. Iya, dan terima kasih banyak untuk ganti-ganti yang bergabung dengan kita pada malam hari Iko ya. Dan jangan lupa malam besok kita akan sambung lagi. Terima kasih kepada Supik Lancip. Kepada Aulia juga terima kasih. Terus ada yang ketinggalan nih. Apa tuh? Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di seluruh Indonesia khususnya. Khususnya di Provinsi Jambi. Tapi hal yang perlu kita ingat adalah every day is Mother's Day. Iya. Artinya dilarang merokok. Nah, ganti-ganti mana pun berado, kalau bila mano ada perbuatan kita salah cakap atau perbuatan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Stephen William bersama rekan saya Mr. Gober. Dan saya Gober, saya jepit, tapi kalau cowoknya gue saya tetonggit kepalanya bejain sudah tuh masuk rumah sakit senang nih gitu cuek dia sudah bangun cita-cita antar tapi kalau nang sama Prilly lah tokoh cita tapi kata kau Anita nah bersama rekan saya lagi Aulia iya mohon pamit dan bersama kru yang bertugas juga mohon pamit wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh JEN TV.